Kami akan mengambil daun benalu untuk ramuan obat omku yang sedang sakit. Perhatikan langkah kalian ya, karena jalannya cukup sulit. Nah, ini dia benalunya teman. Benalu tebing biasa tumbuh di atas bebatuan. Kami sering memanfaatkannya untuk mengobati pegal-pegal, mah, batuk, dan penyakit dalam lainnya. Ayo Delwin, Selsi, Rifan, petik daunnya saja. Oh iya teman, tebing ini terletak di kaki Gunung Kandora. Sebelum diolah, rebus air terlebih dahulu sampai mendidih ya teman. Setelah itu, masukkan daun dan tunggu sampai airnya berubah warna. Nah, kalau sudah seperti ini, air sudah siap untuk diminum. Minum sampai habis ya Om, supaya pegal-pegalnya cepat hilang. Semoga cepat sembuh ya Om.